Kemana perginya hati? Kemana hilangnya rasa? Engkau kan menghilang diri sayang. Untuk insan yang kau puja. Sihat ke tu? Dah boleh angkat telefon ni, sihat lah cerita dia. Tak, kenapa? Ayah rindu ni. Usi kat lama dah tak balik kampung. Ayah dah dekat ni. Usi tak nak balik ke? Usi sibuk. Tak boleh nak balik. Kenapa? Bukan apa. Ayah nak buat lemak. Kegemaran Usir. Usir kan suka makan lemang. Baliklah Usir. Lemang? Ayah lambat lagi. Tak payah buang masa dah nak makan lemang. Karut je. Tak payah. Dah, saya buat ayah. Tengok lah macam mana. Okay, bye. Masuk. Ya, yeah, Puan Mira. Saya nak minta bos saya kat sini. Ni pasal event yang mana? Event yang dekat KL tu. Okay. By the way, video IP yang kita jumpa tu dah dapat dah tanda tangan ni. Bila boleh saya dapat? Nanti saya akan usulkan dekat PR punya office. Okey, ada apa lagi yang perlu saya sign? Ada. Kenapa bos tak akan? Ulang balik sekali lagi soalan. Kenapa bos tak akan? Awak panggil saya apa? Bos. Apa hak awak datang saya? Dah cukup. Kerja awak dah selesai kan? Okey, terima kasih. Baik, bos. Dah, seorang lagi pula. Ya, yeah, Mak. Husin! Awak cakap bergutu dekat ayah Hang. Hang tahu tak, kami belah Hang dia kecil tau. Ha? Macam ni, Hang balas jasa mak ayah Hang. Aduh, orang tua ni. Kau setakat call nak bising-bising macam ni, tak payah. Dah lah tu. Mesti banyak kerja ni. Sama je macam ayah. Malas lah kan. Assalamualaikum.
belikan, Sat. Alhamdulillah macam ni lah. Ni, muka hang ni pasal apa ni? Hang ada masalah ke? Kenapa muka aku macam ada masalah ke? Hang macam tahu. Kau okey dah ni? Aku okey je. Tapi itulah lelaki aku usir tu hang. Hei, siapa? Cerita lah. Kenapa? Penat aku nak kata. Aku pun dah tak tahu macam mana nak fikir lagi. Nak bagi tahu dia. Aku cuba pujuk dia untuk balik kampung raya ni. Tapi kau tahu je lah, dia tu keras betul hati. Aku ni bukan apa. Dah lah aku tak jumpa betul aku. Kau tahu kan, aku dah tak ada mak ayah. Rindu. Tak apalah Kasim. Ni, balik je nanti. Cakap baik-baik. Pujuk je ada elok. Nanti lembut lah hati. Betul lah. Aku kena cuba lagi lah pujuk dia untuk balik raya ni kan. Yalah, dah. Dah. Aku nak pergi balik. Nah, sekejap. Tak boleh lama-lama. Kan nanti kan suami aku balik. Ngamuk kan nanti kau tu. Dah. Aku balik dulu lah. Ha, kau ni. Jangan lupa. Hati-hati jalan tu. Awak ke lah. Bilik ni. Ha? Mas, merata. Coy, masih mula je lagi. Dah. Aku balik dulu. Eh, Man. Ha, apa dia? Kau raya mana tau ni? Entahlah. Mungkin aku ikut bini aku kot. Tau ni. Pasal? Tak, aku tanya je raya mana. Eh, jap. Husin mana Husin? Kata lepas tarawih nak datang sini. Oh, hey guys. Assalamualaikum. Ha. Sorry dulu lambat. Aku hari ni banyak dulu. Lambat macam biasa. Saya, aku nak pergi tarawih hari. Sembang 20 rakaat, 30 rakaat dihantam. Goyak sial. Allah, baru 20 rakaat. Yang kau ni ha, asal nampak serabut semacam ni. Mesti kes tak nak balik kampung lagi ni kan? Kau ni macam semua benda pasal aku kau tahu kan? Kau memang suka semak pasal hal orang kan? Ha? Boleh tak sehari tu kalau kau jangan masuk campur pun satu urusan aku. Please. Tolong. Tang kau ni Man. Relax lah Man. Orang macam kita dekat KL Man. Kampung tu ada apa je Man? Bukanlah maksud aku. Kau tu dah 3 tahun tak balik kampung. Kesianlah sikit kat mak bapak kau tu ha. Satu, dua, tiga. Baru 3 tahun. Bukannya selama-lamanya aku tak balik. Tahun depan aku boleh balik. 2 tahun lagi aku boleh balik. Kau kenapa? Apa cerita dia? Kalau kau nak balik, kau ganti tempat aku. Aku tak payah balik kampung. Kau yang balik kampung. Kau ganti, kau jumpa mak bapak aku. Boleh tak boleh? Tak boleh kan? Ha. So tak payahlah banyak cakap. Tak Man, kau tak payah nak sibuk hal keluarga dia Man. Dia ada mak bapak dia, kau ada mak bapak kau. Tak payah sibuk hal dia Man. Astaghfirullahaladzim. Mind on business Man. Dengar ni, astaghfirullahaladzim korang. Dengar ni. Aku bukan nak sibuk sangat pasal hal dia. Cuma aku kesian je dekat mak bapak dia tu ha. 3 tahun babe tak masuk balik kampung. 3 tahun je. 3 tahun habis je. Sarip oi. Tapi tak tahu lah daripada aku datang sini aku nak lepak-lepak nak fun-fun tapi apa member macam ni. Tak ya. Tak. Sarip. Kau tak payah dengar cakap Man ni. Sarip. Aku sabar sikit tak boleh. Malik cakap apa lah. Sarip. Hey. Dengar ni. Dah. Kau tu kubur. Oi. Bila-bila masa je panggil kau tak? Kubur asin tu. Husin, kau dengar cakap aku. Kau tu aku tahu anak kesayangan aku nak belah lah. Kalau macam ni, kalau macam ni aku lepak. Tak ada guna kau tu aku nak lepak dalam macam ni. Engkau tu dari kecil tau anak kesayangan mama bapak kau. Tapi bila dah besar ni kau tengok apa jadi kat kau. Kesian lah kat bapak bapak kau yang tunggu kat kampung 3 tahun tu lah. Pergilah melawat. Member nak terlepak kau ceramah. Aduh korang ni kawan je daripada kecil. Tapi aku harapkan seorang untuk faham aku tak boleh. Aku tak nak jumpa je pun. Banyak kerja. Lepas tu kan kalau aku tak kerja siapa nak bagi diorang makan. Nak bini aku lagi kau nak bagi. Tak kan. Dah. Apa-apa pun. Assalamualaikum. Pandai-pandai apa. Jumpa nanti. Dah. Semak kau tengok kan. Member nak datang sebab kau dah belah. Husin, kau dengar apa aku cakap. Sampai saya nak kena call abang, berapa mandi? Rusing lah hari ni. Banyak benda nak buat. Kenapa pula? Kenapa ni abang? Ada masalah ke? Cuba cerita kat saya. Tak adalah pun. Tapi lepas kerja tadi, kita pergi terawih. Habis terawih tu, si Darman. Dia buat panggil lama dia balik. Duk sibuk hal orang dalam balik kampung. Macam ni, lepas habis kerja tadi, kita saya dengan si Sarif, Darman. Pergilah tunaikan solat terawih. Lepas tu, ingatkan dah habis terawih tu, kita nak lepak-lepak sembang. Ya, dah semak kan dekat tempat kerja, banyak kerja semua. Lepas tu, sekejap lagi, Darman.
Yalah, apa yang dia masak? Tak boleh oh, Darman tu. Geram. Serabut, awak ni serabut sangat. Darman. Saya tak nak balik kampung. Yang dia duduk sibuk kan, saya tak nak balik kampung. Dia sepaksa-paksa saya tanya kenapa tak nak balik semua. Sebab apa yang Darman cakap tu sampai awak serabut macam ni? Ayah, ayuh. Ni seorang lagi. Taklah baby boy, mama sembang je ni. Baby boy dia tengok tinggi nak. Tak kaya, tak kaya. Tak gantung sayang. Tak, Iskandar, tidak. Tapi kan abang, apa yang saya rasa tak cakap ada betul juga. Yelah, cuba awak fikir. Awak pun dah lama tak balik kampung. Jumpa dengan mak ayah awak tu. Awak tak rasa rindu ke kat orang? Saya ni awak. Saya ni, awak tahu kan saya kata ayah dengan mak? Saya rindu sangat kat putus saya ni. Ni anak kita ni, dah lama tak jumpa dengan nenek dan atuk orang. Darman, awak sokong si Darman. Ya, kalau itu... Dah cukup dia ceramah tadi, betul awak pula nak sambung. Siapkan Iskandar. Bang. Ya, bang. Nanti kalau Sim tu balik, beritahu kat dia lemang kegemaran dia tu abang dah buat dah bakar dah. Ada kat dapur tu. Allah. Yalah, bang. Samawati wal arda biqadirin ala ayyuhluka mislahum bala wa huwa al-khallaqul alim innama amruhu idha arada shay'an an yakun lahum kufuwan fayakun fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Ayah, Husin dah sampai dah, ayah. Pelik juga kamu, ya. Ayah, jom kita pergi hospital. Tak sanggup usia nak tengok ayah macam ni. Tak nak. Ayah tak nak pergi hospital. Ayah tahu ayah dah tak lama dah ni. Ayah jangan cakap macam tu, ya. Ajar dan maut semua di tangan Tuhan, ya. Usia menyesal tak tengok ayah sebelum ni. Jomlah, ya. Usia bawa pergi hospital. Tak apa, usia. Kamu dah balik pun ayah dah bersyukur sangat. Ayuh. Ya. Ayah, pelan.
pelan-pelan. Iskandar, peluk Atuk. Raya. Raya. Tak dah nak pergi dah. Ya, ya ikut ayah. Ya ikut ayah. Mesti jadi itu. Ya ikut ayah. Dah lah tu, Sim. Setiap berlaku ada hikmahnya. Terima kasih, Mam. Ba. Dia berada di air. Ba. Ayah datang. Saya menyesal selama ini saya tak ada. Tak apa, Nak. Masakan aku dah balik lepas kamu.